Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Kali ini kita kedatangan lagi paket baru. Kita coba buka apa isinya, guys. Ini termasuk cepat ini. Dari Natur Hike Mall. Seperti biasa pisau andalan saya. Karena tadi siang saya langsung buy Gojek instan, jadi nggak pakai lama. Kebetulan stoknya memang ada ya di Jakarta. Seperti yang kita tahu, gudang Natur Hike itu ada di Mojokerto dan di Jakarta Utara. Jadi kalau kita mau beli barang-barang Natur Hike dari online, kita harus tanya dulu, guys, ya. Nah, ini apa saja? Oke, ini yang pertama. Ada tas. Ini namanya dry bag. Tas ini berguna untuk berenang, guys. Atau mandi juga bisa. Sebetulnya saya mau pesan tas toilet karena berebut sama nyonya kan. Tapi karena tas toiletnya pada habis dan stoknya juga ada sisa warna putih, saya nggak jadi. Nah, kalau ini kan ada dua kompartemen tuh, kanan dan kiri. Di sini bisa buat nyimpan alat-alat mandi sekaligus pakaian dalam, handuk gitu ya. Ini ada cantolannya juga nih, cakep. Jadi ini bisa kita cantolin, bisa kita tenteng begini ya, atau kita cantolin. Nah, jadi kita kalau mandi di tempat camping itu atau di ke kolam renang, kita nggak repot ya bawa-bawa barang yang perlengkapan mandi itu. Dan ini nggak besar-besar amat, guys. Isinya hanya 9 liter ini. Ini sampahnya kita buang dulu. Isinya hanya 9 liter. Nah, di sini kompartemennya nih ada kain mesh jaring nih. Tuh, ada kain mesh jaring di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini bisa buat simpan parfum atau deodoran. Ya. Dan ini tas ini tebel sekali, guys. Anti air ini. Ini dry bag namanya. Dry bag itu memang dibuat serapat mungkin dia untuk tidak masuk air. Jadi cocok untuk yang suka bermain di sungai mungkin, atau memang untuk camping toilet. Kan pas, nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar juga nih, pas. Warnanya ini hanya ada kuning, putih dan hitam. Kebetulan saya pilih kuning aja lah biar kelihatan menyolok ya, kalau pas lagi di camping kan atau di tempat renang biar kelihatan gitu loh. Kalaupun ke laut, ke bawah arus atau di sungai kan juga kelihatan jelas hitam kuning. Oke, selanjutnya ada, nah ini yang dari kemarin saya cari. Oh ya, sorry, ini harganya sekitar 200.000 ya, guys. Nggak terlalu mahal dengan handbag toilet itu yang hanya seukuran 20 cm itu ya, segininya nih, setengahnya itu nggak terlalu jauh. Handbag itu sekitar 150-an, ini 200-an. Jadi recommended inilah sekalian, jadi bisa masuk untuk pakaian-pakaian ganti di toilet. Selanjutnya ini kita punya kompor, tapi ini menggunakan spiritus ya. Ini dari kemarin saya cari-cari. Ini harganya juga nggak mahal-mahal amat, di 200.000-an. Nah, ini rapi sekali packingnya, warna pakai blue dulu tasnya ya. Ini saya pilih warna green,
Stone green kalau di itu. Nah, tuh. Ya, kelihatan ya. Stone green dalamnya. Ini tempat spiritusnya. Plastiknya kita buka dulu. Wah, agak susah nih buka plastik. Nah, ini plastik kita buka. Nah, ini tempat spiritusnya nih guys. Tuh. Nah, begini. Nah, tutup. Ini dibuka. Ini cuma sebetulnya kaleng biasa ini. Pakai asbak pun bisa ya. Ya, namanya juga produk. Ini nanti spiritusnya masukin sini. Mau spiritus cair atau gel bisa. Lalu langsung kita bakar saja. Nah, ini cuma buat tutup. Kalau misalkan sudah selesai kita tutup gini mati sendiri dia. Nanti apinya keluar dari pinggir-pinggir sini nih. Ya, ada lubang-lubang kecil. Bagus juga sih. Nah, ini tatakannya di sini. Ini tatakan kompornya. Ini kalau kita taruh di atas meja. Ini masukin ke dalam. Baru kita bakar. Ketelnya di sini. Ya, nanti kita praktekin aja di camping ground ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke paket utama saya. Dan ini saya penasaran tadi pagi lihat-lihat. Biasalah cuci mata di Tokopedia. Saya penasaran ada fly sheet. Harganya sama dengan yang seri glamping, sedangkan flysheet seri glamping itu adalah kalau di Naturhack itu kan seri glamping seri tertinggi ya, artinya premiumnya. Baik tenda glamping maupun flysheet glamping. Nah, ini harganya sama, saya penasaran. Ini dia. Apa itu? Oh, ini ada bonus, guys. Terima kasih Naturhack Mall. Ada bonus karabiner. Jadi saya penasaran, ini dia flysheet-nya. Nggak terlalu berat, ya sekitar 3-4 kiloan lah. Ini kita taruh bawah aja ya, udah selesai. Nah, flysheet-nya bukan terbuat dari katun. Kalau glamping itu kan umumnya terbuat dari katun ya. Walaupun ada beberapa seri glamping yang bukan katun. Namun pada umumnya yang namanya seri glamping itu terbuat dari katun, guys. Makanya saya penasaran. Ini ada flysheet bukan katun dan bukan seri glamping. Tetapi harganya kok sama dengan harga seri glamping. Ini Naturhack Outdoor serinya. Oke. Nah, kalau di Tokopedia ini namanya adalah kita lihat labelnya hexagonal sky screen ya, sak, dia tipe sak itu hexagonal, jadi bentuknya hexagonal, dia sky screen, warnanya ini sis foam green ya. Serinya NH20T M087. Dimensinya 5 meter 20 kali 4 meter 20, cukup lebar nih guys, bisa mencakup sampai 20 meter persegi ya area covernya itu di bawah. Jadi ini termasuknya itu cloud fly sheet. Cloud fly sheet itu biasanya yang lebar-lebar di Naturhack itu ada yang 6x4, 7x5, tapi Naturhack itu kebiasaannya nggak pernah genap ya. Ada 1-2 yang 4x3 gitu ada, tapi umumnya 4x20x2, 9x2 dan seterusnya. Nah, ini dia, kita coba buka ya. Oh ya, ini yang membedakan dari flysheet polyester biasa, baik bukan merek Naturhack maupun flysheet-flysheet Naturhack pada umumnya, itu
dia katanya terbuat dari vinil, jadi bukan polyester. Nah, seperti apa ya guys? Nah ini dia, ini dalamnya ada flysheetnya, kain flysheet. Kalau dipegang cukup berat daripada flysheet polyester ya. Dan ini bahannya licin, licin halus dan terasa cukup tebal, mengingatkan saya kepada cover sepeda motor atau cover mobil itu. Dalamnya apa aja? Ini ada sarung. Nah, ini sarung ini kosong ya. Kosong, enggak ada apa-apanya. Jadi sarung ini mungkin harusnya isinya ada tiang nih. Tiang dan pasak. Nah, ini tasnya sama dengan flysheet-nya bahannya. Nah, lihat dalamnya hitam. Ya. Udah enggak ada apa-apa lagi ya. Kita singkirkan dulu. Jadi hanya flysheet, tas sama kain kosong. Ini kita buka, ada talinya pengikat. Oh, ini ada pasaknya di sini. Pasak dan tali. Talinya rupanya terpisah. Nah, ini talinya. 1, 2, 3, hanya 3 talinya guys, nggak ada lagi ya. Pasaknya kita hitung, dapatnya bagus yang aluminium lem ini, jadi bisa nyala nih kalau malam, kalau kena matahari dia bisa nyala nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pasak. Pasaknya sekitar 18 cm ya. Tali cuma 3. Ini saya nggak tahu ini digulung, ada 3 gulung. Apakah di dalamnya masih ada 2 gulungan menjadi 1, saya nggak tahu ini ya. Tapi ini masih dapatnya cuma 3 gulung, sudah nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini bahannya kantongnya pun dengan si flysheet dengan tasnya sama semua nih bahannya ya. Kalau ini mirip juga dengan kain screen proyektor, kalau yang punya proyektor di rumah itu ada kain proyektor itu seperti ini bahannya, agak licin-licin tapi tebal gitu loh. Nah, kita lihat dalamnya. Ini kita buka aja ya. Nah, ini apa sih outdoor? Kita buka. Lipatannya nggak terlalu besar karena ini 5 kali. Tuh, dalamnya hitam kan? Sama seperti kainnya. Nah, seperti tasnya, sorry. Ini tasnya nih. Nah, tuh dalamnya hitam. Luarnya ini abu-abu kehijauan ya. Jadi bukan hijau full tapi abu-abu kehijauan. Kalau jahitannya sama seperti glamping, dia pakai tali webbing yang cukup rapat dan tebal ini. Pengkaitnya juga sama besi. Lalu sudah di seam sealer ya semua ya, tiap jahitan dalam ini. Nah, ini kenapa dia dalamnya hitam lalu luarnya seperti reflektif gitu ya, mengkilat-mengkilat gimana gitu. Nah, tuh ini dia mengklaim 99% menolak UV infrared, matahari, sorry. Jadi 99% menolak matahari, maka dari itu dia dalamnya hitam. Dan ini dia mengklaim juga UV-nya itu 50 plus ya. 50 plus menolak panas,
99% UV matahari. Saya kurang paham itu 50 plus apanya, tapi ya itu dia mengklaim bahwa ini adalah anti panas, flysheet anti panas, jadi bisa tolak sinar radiasi UV itu 99%. Dan dia punya kerapatan kainnya menolak hujan itu 2000 nmm ya, jadi cukup bagus harusnya. Bahannya itu vinil polyester, dia tidak polyester saja, jadi ada campuran vinilnya, jadi kayak vinil itu kan kayak karet ya, jadi lebih kuat dari polyester biasa, lebih tebal. Jadi campuran polyester serinya itu kalau nggak salah 190T. Nah kalau yang seri Naturhack Outdoors umum yang biasa itu 150T biasanya, 150T, dan hanya menolak antara 1000 sampai 1500 nmm. nmm atau npm, lupa saya, sorry ya kalau saya salah, dilihat aja di komentar. Tapi ini 2000, ada juga yang sampai 3000. Nah ini 2000, jadi dia selain anti bocor, anti radiasi, dan mudah-mudahan anti kondensasi ya, seperti glamping. Kalau glamping yang katun itu kan saya sudah coba, saya sudah tes berulang kali, dia anti kondensasi, jadi di bagian dalam flysheet itu tidak ada rembesan, jangankan rembesan, lembab basah pun tidak ada ya, itu yang namanya anti kondensasi. Kalau yang umumnya produk-produk lain atau seri Naturhack yang biasa itu masih ada dipegang, itu ada embun. Nah kondensasi itu embun, masih ada embun ya. Kalau ini mudah-mudahan nggak ada. Dan yang seri glamping itu sudah saya buktikan memang tidak berembun sama sekali. Oke, itu aja review kita kali ini. Nanti kita coba tes di Sariater ya, besok tanggal 10 kita coba kemampuannya. Kalau Sariater siang terkenal panas, jadi seri tenda Cloud flysheet Cloud ini memang biasanya diperuntukkan untuk di pantai, penggunaannya untuk di pantai, karena pantai di laut itu kan panas ya, makanya dia mengklaim ini adalah Sky Cloud flysheet anti UV 99% tolak panas ya. Kayak itu aja, kaca film aja guys. Kalau pernah pasang kaca film di mobil tuh promosinya kan seperti itu, dia menolak panas 99%, ada yang sampai 100% UV reject ya, macam-macam lah namanya saja produk ya. Tapi ini bagus, saya merasakan build quality-nya ini sangat baik. Dia terasa ya, bahannya ini terasa tebal dan terasa seperti ada lapisan lilin ya. Ya, ini pasti air akan lari nih. Nah, kalau hitamnya yang di dalam itu ya sudah pasti, kalau hitam itu kan dia tidak masuk cahaya ya, cahayanya nggak masuk, tapi bagian dalam, jangan bagian luar. Kalau hitamnya bagian luar, dia nyerap panas. Nah kalau yang di luar ini silver gelap gini, biasanya dia tolak panas ya, karena warna cerah putih silver itu kan menolak panas, menolak UV. Lalu yang hitamnya itu juga meredam panas. Oke, itu saja review kita unboxingnya. Nanti kita coba tes di lapangan gimana guys. Oke, sampai ketemu di area camping ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers.